Other word. Melakukan penyuluhan atau melakukan kampanye itu dicari tahu dulu apa sih penyebab stunting di negara kita ini, sehingga cara Mas Gibran dengan membagi-bagikan susu UHT dengan rasa stroberi yang tentunya itu tinggi gula ya Mas, kemudian Mas bilang bahwa ASI sampai 2 tahun tapi setelah 2 tahun diberikan susu formula itu sangat tidak tepat. Berdasarkan panduan WHO tentang pemberian makan anak sejak usia 6 bulan itu dikatakan bahwa susu pertumbuhan atau susu formula itu tidak direkomendasikan lagi kepada anak. Yang direkomendasikan kepada anak adalah makanan padat, terutama protein hewani untuk mencegah stunting. Sehingga saran aku ya Mas, sebagai dokter konselor MPASI, lebih baik Mas sebelum melakukan kampanye tentang stunting dicari tahu dulu ilmunya. Oke. Unggahan video. Pergiatan bagi susu kemarin disoroti Mas karena gulanya terlalu tinggi Mas. Gimana Mas tanggapannya Mas? Ya, itu kan khusus yang udah tidak ASI lah. Ya, katanya, Mas, ya. Saya terima kasih sekali ya untuk masukan-masukannya. Nanti akan kami evaluasi terus ya. Seperti apa Mas evaluasinya Mas? Mas.